Assalamualaikum. Assalamualaikum. Din, apa khabar Din? Sihat ke? Alhamdulillah, sihatlah macam biasa. Duduk kampung. Tu nampak tengok muka hamba aku nampak macam ni cabi-cabi macam gebu-gebu sikit ah. Oh. Biasalah mana tak cabi hari-hari cabai. Dinding. Adin. Ha. Banyaknya buku tak sangka pula Padin ni ulat buku. Wah, aku bukan ulat buku. Aku ulat buku. Eh, Kodi. Ha. Apa yang kau minum tu kejap? Minum sedap sangat ke? Oh, Cok nampak sedap betul. Nampak ya. Sedap lah. Cara minum pun nampak sedap. Tengok feel, ayat muka feel tu. Nampak ada, sedap kan? Nak bagi tahu kat apa. Ni ayat lemon cengkir, Pak Kang. Ayat ni bukan cakap berhasiat ya. Dia bagus untuk kesihatan, Pak Kang. Pak Kodi, lemon campur cengkir tak bagus. Ui, rasa dahaga, Pak Kodi. Dahaga sangat. Dahaga. Lemon dicampur cengkih kan itu pelik sedap ke rasanya Pak Kodi. Cengkih itu harusnya dimasak dalam sup baru sedap. Ah, kau ni lemon cengkih kau minum. Apa khasiatnya? Pak Kodi, Pak Kodi ni kalau bab-bab petua, Pak Kodi nombor satu. Tapi jangan mudah percaya orang Pak Kodi. Itulah hampa. Hampa nak cakap dengan hampa. Hampa jangan pandang aku. Jangan pandang sebelah mata. Tapi pandang dua belah mata. Oh, hampa. Nak cerita dengan hampa. Ni banyak khasiat ni. Lemon cengkih ni banyak khasiat. Dia boleh orang kata apa, mencegah kita daripada kena apa virus-virus ni. COVID-19 ni bahaya, dangerous. Oh, hampa kena ingat. Pak Kodi, Lola ada baca tau. Hari tu yang dia kata benda ni boleh boleh sembuhkan lah, boleh elokkan daripada COVID kan. Tapi betul ke benda ni Pak Kodi? Ni Lola, kita ikhtiar lah. Takkan nak duduk saja. Ya kena fikir otak tu mau kena apa orang cakap influence tu. Kena peka. Biar benda yang betul. Yalah, ni nak cerita dengan apa. Aku nak abang ampuan ni, aku hari-hari minum ayak ni, lemon cengkih ni. Makan nasi pun bersulam dengan ayam ni. Punya nak jaga. Apa tak takut lah. Baru-baru ni. Pak Kodi, banyak minum. Kek gayanya banyak buat mandi ke apa, Pak Kodi? Ha? Eh, kau jangan asyik minum benda yang tak pasti. Kau kena siasat dulu benda tu betul ke tak betul ke. Kan, nanti kau tahu tak? Kalau kau selalu banyak minum lemon, lama-lama besok boleh gastrik tu. Gastrik. Aku nak tanya, korang semua ni ada ke amalkan betul-betul macam ni semua? Pak Din, saya. Saya adalah pengikut Pak Kodi. Sebab ada kawan saya bagi tahu. Dia kata suruh makan bawang putih. Sebab bawang putih ni untuk dijadikan sebagai antibakteria dan juga antivirus. Lepas tu, bila saya amalkan biasa kan. Makan bawang putih. Ketiak memang bau longkang kan. Patutlah tu hari aku ada duduk tepi longkang. Bau ketiak saman. Pak Kodi, Salman, korang ni sama je lah. Korang beria nak jaga petua tu, petua ni. Sebenarnya, petua yang paling utama ialah jaga SOP tu paling penting. Saya cakap orang, kau ni kalau orang cakap A, kau ikut A. Orang tu belum tentu betul. Bijan. Yang jaga SOP itu luaran kulit. Dalaman, tulang kita, hati, jiwa dan perasaan, fikiran. Dengan bawang putih. Tapi sangat. Betul ke bawang putih ni? Jajak. Lola Google kejap. Korang cakap Lola Google. Nampak tu. Nampak. Ni tak rugi aku didik hang. Kodi, macam aku cakap tadilah. Kau kena check apa benda yang kau nak makan dulu. Pastikan. Ni Lola, macam mana jumpa dah yang kau apa tu, pasal bawang putih tu? Google ni cakap, apa yang Lola faham, dia kata menurut pertubuhan kesihatan sedunia WHO ni, dia kata tak ada bukti sebenarnya bawang putih boleh mencegah COVID. Tapi ada satu perempuan ni kena masuk dalam hospital, dia kata sebab simptom radang tekak lepas makan 1.5 kilogram bawang putih. Lola, kalau makan nasi sampai satu guni 50 kilo pun masuk hospital. Agak sikit. Tapi Man, aku tak ajak hang kan. Pasal bawang putih tak ajak kan. Pak Kodi, tapi benda-benda gini harusnya jangan terus percaya. Harusnya tanya pada yang pakar, yang lebih tahu. Ini ditelan itu, ditelan besi, ditelan gearbox ini semuanya terkeruk di dalam ni. Gearbox apa, Sen?
Kalau giabok, telan. Kalau nak telan giabok, telan dia menul eh betul punya. Kalau menul payah. Tak juga. Eh Pak Din, Pak Din. Ha. Pak Din kan pernah cerita kat saya, Pak Din pernah masuk webinar Dr. Mala tu. Webinar? Webinar. Pak Din kan ada nombor telefon Dr. Mala yang viral tu. Ajak dia masuk Google Meet sekali. Ha betul. Ha. Dia lagi tau. Betul, takut si si Salman nanti hari ini makan bawang putih, esok ditelannya labu sayung lah yang bawang putih. Oh. Panggil, panggil. Tak apa, aku cuba telefon Dr. Mala tu lah. Halo, halo. Ya, ha. Ya, doktor. Eh, korang, korang. Lola keluar kejap tau. Suami Lola call. Doktor, eh doktor boleh tak masuk Google Map Instagram? Ah ni Kampung Kanut punya. Nanti saya bagi dia punya link eh. Okey doktor. Okey baiklah. Baik okey dapat 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 Pak Din. Doktor saya nak bagi pick up line boleh? Boleh. Apa beza Doktor Mala dengan Doktor Bala? Beza Doktor Mala dengan Doktor Bala adalah Doktor Bala masuk first dalam exam sebab dia start daripada B. Terima kasih banyak-banyak sudi datang. Okey, ni kawan-kawan nak kenalkan ni. Ha. Ini Dr. Mala, pegawai perubatan Jabatan Kecemasan daripada Columbia Asia Hospital. Ceras. Wow. Doktor, so, cantik kita. Dr. Mala. Ini nak beritahu kat doktor ni semua adalah ahli jawatankuasa Kampung Kalut. Memang wow. Kalut dan diorang ni sebenarnya kalau ikut jarang saya nak buat jumpa orang luar ni. Sebab dia orang ni ada masalah tu sikit. Tapi tak apalah doktor. Ini kita nak tanya sebenarnya pasal putua-putua. Sebab dia orang ni banyak mengamalkan putua-putua yang tak tahulah nak-nak kodi tu. Dia gunakan ni apa lemon campur cengkih minum hati. Sekarang ni semua kedai runcit cengkih dah habis diborongnya. Betul. Dia siap masak dalam periuk besar. Lepas tu dia minum setiap masa tu kita risau takut ada side effect. Ni doktor, depa tak percaya doktor. Saya bagi petua tu betul, depa tak percaya. Cuba doktor terangkan. Saya pun jadi macam keliru orang betul kita. Ha. Ye, mai saya nak terangkan. Kalau nak makan lemon boleh, nak makan cengkih pun boleh. Nak makan lemon dengan cengkih pun boleh, tapi doktor, dia doktor, tidak doktor, terbukti. Doktor, sekejap doktor. Doktor punya suara pakai auto-tune. Pakai auto-tune macam dia nyanyi-nyanyi. Ah, tak apa doktor, teruskan doktor. Teruskan sambung. Nak makan lemon boleh, nak makan bunga cengkih boleh, nak combine dua-dua pun boleh. Tapi tiada bukti yang pengambilan lemon dan bunga cengkih ini telah menyembuhkan jangkitan. Okey, tapi kalau nak makan ataupun minum untuk ketenangan sebab rasa ia membantu dari segi kelapangan fikiran dan sebagainya boleh, tapi berpada-pada. Jangan makan banyak sangat sampai sendawa pun bau lemon, bercakap pun bau cengkih, nanti tak dapat girlfriend susah dan sebenarnya membazir itu kan amalan syaitan. Tak payah pun kalau ada rezeki sedekahkan. Betul doktor, kalau makan cengkih dengan lemon ni sekali-sekali dia ada side effect. Tapi kalau dia selalu, dia takut ada side mirror, doktor. Kereta. Pengambilan air lemon yang berlebihan boleh menyebabkan masalah perik ulu hati. Orang yang ada masalah sakit gastrik dan sebagainya, dia boleh lagi rasa sesak, reflux dan sebagainya. Jadi boleh teruk gastrik lah, doktor. Betul. Ya. Kan Pak Din dah cakap tadi. Tapi dia ada satu dulu. Kebaikan. Ada satu kebaikan itu, penjual lemon cepat kaya. Doktor. Doktor. Doktor pandai bergurau, doktor. Doktor, bolehkah saya tanya satu lagi soalan, doktor? Apa tu? Ini pasal vaksin, doktor. Okey. Doktor, bagaimana kesihatan isteri saya, doktor?
akan dipastikan lepas Encik jumpa jodoh isteri. Ya. Doktor pandai buat I like. Eh, Pak Kodi. Ha? Pak Kodi selalu power dengan pick-up line kan? Cuba Pak Kodi buat pick-up line dekat okay, doktor. Doktor, saya nak bagi pick-up line boleh? Boleh. Apa beza Doktor Mala dengan Doktor Bala? Beza Doktor Mala dengan Doktor Bala adalah Doktor Bala masuk first dalam exam sebab dia start daripada B. Dia keluar, dia bagi jawapan kat saya. Wah, pandai ya. Tak jadi lah, aku kat sini. Doktor Mala sudah jawab lah. Doktor Mala ni bukannya Doktor perubatan dia, dia doktor cinta sekali. Ada yang saya dengar yang ada enggak ambil vaksin tapi makan pil yang haiwan itu. Apa itu? Betul ke itu? Itu pil haiwan untuk haiwan. Pil itu dibuktikan bahawa apabila haiwan dalam makmal dekat Australia dia ada COVID-19, dia bagi pil tu, replikasi virus dalam makmal tu berkurang. Tapi untuk manusia belum terbukti. Kita kan manusia. Jadi yang dah terbukti untuk manusia vaksin. Ubat untuk COVID-19 untuk manusia masih dalam kajian. Jadi kita tak boleh makan ubat yang belum. Tapi Doktor Husin ni memang dia pun selalu makan dedak. Husin. Kalau hang nak makan tu, saya kalau hang dengar orang cakap, kalau tak pasti jangan kongsi. Tapi kalau hang nak makan juga, hang kena mesti kena bernafsu haiwan. Apa-apa? Salman, apa dia Salman? Salman. Ada. Doktor, saya nak tanya doktor. Ada kawan saya, ada bagi tahu kepada saya, suruh makan bawang putih. Bawang putih ni dia kata elok untuk melawan bakteria dan juga antivirus. Dan juga dia kata, kalau makan tanpa bawang kulit, terus masuk ke tempat makan. Dia kata itu sebagai PPE. Pengotol lah dia. Pengotol lah. Seolah-olah macam PPE. Betul ke betul? Bila kita pakai PPE, lepas habis kerja, kita campur, kita buang. Dah kenapanya PPE bawang tu kita makan pula? Mana aku tak ajak, Handin? Man. Tapi tak menjawab persoalan tu, sebenarnya rempah ratus yang menjadi kebanggaan negara kita, Asia Tenggara dan sebagainya. Ya. Bawang putih, halia, cengkeh, bunga... bunga lawak. Cinnamon dengan star. Yes, semua tu sebenarnya memang membantu dalam sistem imun kita. Macam mana? Bukan lepas kita dapat jangkitan. Bila kita masak kat rumah nenek kita, mak kita, kita kan memang kita tumis. Kalau kita masak lah ya kepada yang masak. Okey, memang kita letak semua aparatus tu lah kita makan. Dan penggunaan bawang putih, bawang merah memang kita gunakan sepanjang hayat. Sebab ia membantu sistem dalam badan kita secara keseluruhan, secara general. Bukannya secara spesifik. Kalau dapat COVID, dia sembuh. Kalau dapat denggi, dia sembuh. Bukan. Penjagaan kesihatan ni perlulah menjadi sesuatu yang berpanjangan. Bukannya dah pandemik, barulah kalut nak cari penjagaan kesihatan. Lepas bersalin, baru kalut semua perempuan pantang. Bukan. Maksudnya bawang tu tak betul lah, Doktor. Jangan makan bawang dengan kulit. Bila masak tu, tak letaklah bawang. Itu sahaja. Saya selalu cakap, Dr. Malah, saya minum air putih. Saya banyak minum air masak. Sebab untuk kesihatan kan. Okey, kita break 5 minit sekejap boleh Pak Din? Saya nak pergi tandas sekejap lah. Saya banyak minum air eh. Kita sambung sekejap lagi. Okeylah, Lola pun nak minum lah. Lola takut lah. Cuba sekejap lagi. Kalau macam tu, doktor kita rehat sekejap. Ada lagi Husin ada? Saya ada soalan macam saya kan. Lepas ambil vaksin, saya mau makan durian boleh ke doktor? Ya betul-betul. Saya suka durian. Okey, lepas ambil vaksin, kalau nak makan durian, dia ada satu syarat. Okey, dah masuk dah semua? Okey. Sebelum tu saya nak tanya you all semua dah daftar vaksin, dah ambil vaksin ke belum? Saya dah ambil. Dah ambil dos kedua.
sudah. RM25,000 ni dos kedua. Ha. Saya tapi, dah ambil. Tapi vaksin yang Salman ni ambil, doktor, dia kata tadi dia buat ambil satu. Tapi vaksin yang dia ambil ni Sinovac. Sinovac ada ke? Vaksin Sinovac. Okey, bagus. Semua vaksin sama, semua vaksin memberikan perlindungan terhadap jangkitan COVID-19 tahap kritikal. So tahniah kepada semua. Doktor, macam kita kan dah ambil vaksin kan, lepas tu kita masih kena makan ke yang orang kata setiap hari kena makan vitamin C tu semua? Saya ni kadang-kadang lupa nak makan vitamin C. Lepas tu nak tanya, seeloknya kena makan sebiji ke dua biji sehari vitamin C? Okay, sebenarnya kan saya nak bagi tahu you all semua satu rahsia lah ya. Saya tak pernah makan vitamin C. Dan tak pernah beli pun sebab saya rasa rugi. Daripada saya beli vitamin C tu, baik saya beli lipstick, handbag, semua. Saya jimatkan duit dengan beli vitamin C. Jadi, kebanyakan petugas di hospital, doktor, staff nurse memang liat sikit lah kalau nak makan ubat bila kami sihat. Jadi, kami memang jarang mengamalkan pengambilan vitamin ini selagi tak ada masalah kekurangan vitamin. Jadi, saya secara personal memang saya tak pernah ambil vitamin C. Kalau kalian nak ambil, boleh. Berapa banyak nak ambil, berapa dos nak ambil bila kamu beli vitamin C tu, dia ada tulis dekat botol tu. Lain vitamin, lain jenama, lain dia punya pengambilan. Sebab apa, ada yang single, ada yang combination dan sebagainya. Doktor, saya pula, saya berbeza sikit dengan Lola dan lain-lain. Kalau Lola nak pakai vitamin C, saya ambil vitamin C daripada buah. Makan buah, ada jambu, ada mangga. Saya banyak makan buah. Bijan. Antara yang all semua dekat skrin ni, Bijan yang paling glowing sekali. Tapi doktor, saya nak beritahu dekat Bijan ni, ada buah yang tak bukan vitamin C, buah pinang. Kalau dia makan buah pinang. Ni doktor, izinkan saya berkata-kata doktor dengan soalan saya. Saya pun dapat semalam ada orang share dengan saya. Dia kata air ketam ataupun sup ketam ni boleh buat apa cakap, boleh menyembuhkan COVID-19 ni dan juga mengelakkan kita daripada kena demam denggi. Boleh tak doktor ceritakan segala-galanya? Macam ni, sup ketam ni sebenarnya sangat sedap bila dimakan. Confirm, dan sangat rumit untuk dimasak dengan sedap sebenarnya. Kalau dah masak, tak kisahlah denggi ke COVID ke, you all boleh makan je. Tak ada masalah sebab zaman sekarang pun susah nak dapat ketam musim hujan ni. Tapi sebenarnya boleh tak dia menyembuhkan jangkitan denggi ataupun menyembuhkan jangkitan COVID? Sebenarnya tidak. Ya, sebab bila kita buat sup ketam ni, kadang-kadang tukang masak ni banyak letak pepper tau. So bila banyak letak pepper, bila dia orang makan, dia orang terbatuk-batuk, tersedak-sedak. Jadi kesian sebenarnya. Kita selalu tengok orang tolong hantarkan dekat pesakit, orang tu minum 2-3 sudu termuntah, minum 2-3 sudu terbatuk-batuk. Tapi paksa juga, makan juga, makan juga. Lagi perit sebenarnya. Jadi janganlah paksakan. Kalau suka, memang ada selera, memang nak makan boleh. Kalau tak, biarkanlah dia makan apa yang dia nak. Ada lagi Hussein, ada? Saya ada soalan. Macam saya kan, lepas ambil vaksin, saya mau makan durian, boleh ke doktor? Ya betul-betul. Saya suka durian. Okey, lepas ambil vaksin, kalau nak makan durian, dia ada satu syarat. Kalau dah penuhi syarat ni, boleh makan. Okay, apa syarat tu? Kalau lepas ambil vaksin, you all nak makan durian, kena hantar sedikit ke rumah Dr. Mala dulu, baru you all boleh makan. Doktor ni bikin naik darah lah, doktor. Tanya bikin naik darah, you boleh mulai tengah marah, doktor. Tapi memang katanya memang tak boleh lah, doktor. Boleh. Tak ada masalah. Pesakit jantung, pesakit yang mempunyai masalah jantung gagal dengan masalah buah pinggang gagal, memang tak boleh makan durian. Tak kisah dia vaksin ke tak vaksin. Orang lain boleh makan durian as long as you all boleh share dengan Dr. Mala. Itu sahaja. Pandang buruk betul. Aku rasa yang tak boleh ni korang, jangan kau makan batang durian atau kulit dia. Okey doktor, kita dah banyak dah tanya doktor dan kita orang semua dah banyak dapat info daripada doktor. So kita orang nak ucapkan terima kasih banyaklah dekat doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Stay safe doktor, stay safe.
Okay. Thank you all. Terima kasih. Okay, bye-bye. Okay, bye. Jadi saya mau terus pergi beli durian. Nih. Saya nak makan durian juga. Nih, durian-durian juga. Nih, Din. Din. Oh, pikat lain aku tak jadi. Dia terror lah, doktor tu. Doktor tu mata dia. Oh, oh lah. Betul lah. Dia lucu lah. Ni, apa, ni. Lola. Lola. Kau tahu tak, Lola? Apa? Doktor tu dah ada suami ke? Eh, tak tahulah. Tapi kan Lola sukalah doktor tu. Dia boleh jawab soalan-soalan Pak Kody yang pelik-pelik. Ah, tapi jawab, tapi Pak Din bukan tanya tu. Pak Din rasa macam matching dengan Pak Din. Apa maksud? Pak Din dia matching dari segi apa? Entahlah. Lagipun ilmu dia banyak. Kau dengar dia jawab tadi. Semua dia jawab jelas. Jelas. Apa-apa pun Din, aku nak mengucap ribuan terima kasih lah. Sebab apa hang panggil Dr. Malau tu, banyak ilmunya kita salah tafsir, salah anggap. Fikir sebelum ni kita ingat kita betul. Rupanya semua tu salah. Kan? Ya. Terima kasih Din. Itu sebab tadi aku kena check. Jadi baiklah, selepas ni untuk peringatan kita semua termasuk akulah kan. Ha. Ha. Jaga-jaga untuk amalkan betul ni kan. Takut nanti kalau tersilap jadi mudarat. Okey? Okey Din. Din. Lagi satu Pak Din. Kalau lepas ni ada tetamu, siapa-siapa nak bagi pick up line, pastikan pick up line tu kenalah eh. Macam Pak Din tak kena sangat. Aku tak jawab lagi. Tak malu ah. Okey, kalau betul nak bagi pick up line, cuba test sekarang. Tak mau dekat. Tak mau dekat. Tak mau. Okey, papai. Bisa dekat. Papai. Malu kau orang pick up line. Betullah. Malu kan tak jauh. Eh, ingat semua jaga SOP tau. Jangan lupa. Ingat pesan kepada. Tak ada nak buat apa ni. Ha? Kau tahu daripada pagi tadi sibuk dengan muka buku ni. Macam-macam pula orang menjual dalam ni. Ha? Terjebak aku dengan online ni. Pak Din, muka buku itu muka buku? Oh, Husin. Muka buku tu Facebook lah. Nanti apa sebabnya? Tapi sebelum tu nak tanya doktor boleh? Apa lagi? Okay, tanya apa? Saya nak bagi satu teka-teki. Boleh? Boleh. Dalam banyak-banyak nombor, berapa nombor doktor? Ha? Nombor handphone. Oh, dekat lain. Ha. Oh, kau ni. Loh, ini Salman. Ada kredit ke, Din? Ha? Ada kredit ke? Kredit ada. Kau patut aku tanya kau ada kredit tak ada kredit ni. Apa pula? Rumah ada wifi. Aku putar kampung lah. Jalan rumah ada wifi apa? Perlu dia apa? Pak Din. Ha? Pak Din sebenarnya balik kampung pakai kursi gamers tu. Pak Din main game ke? Tak ada. Kan aku dah kata ni bilik anak buah aku. Oh. Bila aku diam. Seorang itu tak sihat sebab kita tak mampu nak minum banyak air kosong. Setengah orang dia rasa payau sikit dalam mulut dia bila banyak minum air masak. Jadi kalau dia lagi suka minum air kelapa, air bali boleh, tak ada masalah. Dan selepas pengambilan vaksin pun boleh minum air kelapa, tak ada masalah. Doktor. Itu sahaja soalan saya, doktor. Okay. Doktor.